Halo semua, hari ini kita mau masak ayam saus asam manis. Nah, ini tuh salah satu menu kesukaan anak-anak aku di rumah. Rasanya itu enak banget. Ada paduan manis, asam, dan ada sedikit pedas karena menggunakan cabai. Bagi yang suka pedas, bisa menggunakan cabai rawit ya. Ikutin terus videonya. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan utamanya. Di sini udah ada dada ayam sebanyak kurang lebih 500 gram, tomat 1 buah, bawang bombay 1 buah, cabai keriting merah 4 buah atau bisa menggunakan cabai besar sesuai selera, cabai rawit juga boleh. Daun bawang sebanyak 3 atau 4 lembar. Tepung bumbu ayam goreng. Bumbu penyedap, gula pasir dan saus tomat. Sekarang kita lanjut ke proses pembuatannya. Oke, ini dada ayamnya udah aku potong. Sekarang aku mau lumuri dengan tepung ayam goreng. Tapi sebelumnya kita bumbui dulu ayamnya dengan bumbu penyedap. Nah, setelah itu kita diamkan dulu selama 5 menit supaya bumbunya meresap. Nah, setelah 5 menit kita lumuri, kita mandiin. Setelah minyaknya panas, kita goreng. Nah, ini udah selesai. Kita tiriskan. Kita siapkan bahan-bahannya. Ada bawang bombay, tomat, cabai, dan daun bawang yang udah diiris. Kita masukkan bawang bombay. Lalu masukkan air kurang lebih secukupnya aja. Masukkan saus tomat. Oke,
menggunakan setengah botol. Masih perlu penyedap. Jangan satu bungkus, kira-kira aja. Masukkan gula. Rasa. Biarkan mendidih selama 1 menit, lalu kita masukkan ayamnya. Masukkan daun bawang. Lalu matikan apinya. Udah selesai. Sekarang kita cobain dulu. Aku mau ambil kuahnya. Wah, ini tuh enak banget. Enak banget. Kalian wajib coba di rumah. Jangan lupa di subscribe, like, and comment.